Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kim TV Official. Di video kali ini saya akan share ke kalian satu lagi config terbaru untuk Gcam Nikita versi 2.0 ya teman-teman, yaitu config iPhone 12 Pro Max versi 2. Ini adalah merupakan lanjutan dari config sebelumnya ya, yaitu config iPhone 12 Pro Max versi 1 yang pernah saya share beberapa bulan yang lalu ya. Dan kali ini adalah versi update-nya. Seperti apakah review lengkap dari Gcam ini dan bagaimana cara installnya serta cara pasang config-nya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya ya. Oke, di sini biar teman-teman paham akan saya hapus terlebih dahulu ya untuk Gcam Nikitanya. Kita mulai install dari awal ya. Oke, di sini untuk APK-nya saya menggunakan yang versi clone. Buat kalian yang sering gonta-ganti Gcam, saya sarankan pakai yang versi clone saja agar nantinya kalau kalian mau install Gcam versi lain itu tidak tertimpa ya, artinya kalian bisa menginstal lebih dari satu Gcam. Oke, sampai di sini proses installnya sudah selesai. Selanjutnya usahakan setelah install Gcam kalian lakukan clear data terlebih dahulu ya teman-teman, dengan cara keluar. Selanjutnya di Gcamnya sini ditekan lama, lalu pilih info APL, kemudian hapus data, hapus semua data dan oke. Selanjutnya buka lagi Gcamnya, kemudian izinkan semua ya. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan restore config-nya. Namun sebelum kita lakukan restore config, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya ya, dengan cara masuk ke menu setelan, kemudian ke menu paling bawah konfigurasi ya. Selanjutnya pilih simpan, lalu simpan. Ini bertujuan untuk membuat folder Gcam config 7 yang ada di memori internal, yang nantinya kita akan taruh file XML atau config-nya di folder tersebut. Selanjutnya kalian download ya untuk config-nya. Dan seperti biasa untuk config-nya di sini saya sediakan 3 versi, yaitu versi UV, JPEG dan juga default atau bawaan. Jadi disesuaikan saja dengan kamera 2 api di HP kalian. Nah, buat kalian yang masih bingung apa itu perbedaan antara config UV, JPEG dan juga default, kalian bisa cek di deskripsi ya. Sudah saya sediakan untuk video penjelasannya. Oke, selanjutnya setelah config-nya kalian download, kalian pindah ya. Kalian pindah ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder Gcam ya. Lalu config 7 dan tempel di sini di dalam folder config 7. Selanjutnya buka lagi Gcam-nya. Kemudian kita lakukan restore config dengan cara tap 2 kali di sini ya. Bisa di sini atau di sini. Kemudian pilih config-nya. Kemudian kita kembalikan. Oke, di sini saya menggunakan UV ya karena kamera 2 api di HP saya Redmi Note 10 untuk kamera 2 apinya ada di level 3. Oke, untuk selanjutnya fitur-fiturnya di Gcam ini seperti biasa ya, seperti Gcam di kita pada umumnya, yaitu ada mode malam, potret, kamera, video. Di menu lainnya seperti ini ada panorama, photosphere, gerak lambat, timelapse dan juga playground. Nah, khusus untuk playground ini harus menginstal sendiri ya teman-teman, jadi dia nggak include di config. Kalian bisa cek di deskripsi untuk tutorial cara install playground. Oke, untuk selanjutnya langsung kita tes satu persatu fitur-fiturnya. Kita mulai dulu dari mode malam ya teman-teman. Untuk di mode malam sini menu slidernya seperti biasa ya, ada astrofotografi yang bisa diatur nonaktif 8 detik, 16 detik dan juga 32 detik. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi cahaya di tempat kalian. Oke, kemudian selanjutnya di bawahnya ada Google AWB. Nah, ini
Kalau kalian matikan, maka dia hasilnya lebih colorful, lebih berwarna ya. Dan jika kalian hidupkan, maka hasilnya lebih natural. Nah, untuk objek manusia, saya sarankan Google AWB-nya kalian on-kan saja, biar warna kulitnya tidak kemerah-merahan atau kekuning-kuningan. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada timer ya, rasio. Oke, langsung kita tes di luar ya teman-teman untuk mode malamnya. Saat pengambilan gambar ini pukul 2 dini hari ya teman-teman, dan kondisinya cukup gelap seperti yang terlihat di layar. Gelap banget ya untuk kondisinya di sini. Oke, langsung kita tes untuk astrofotografi. Saya menggunakan 8 detik ya, dan AWB on. Untuk AWB on hasil lebih natural. Oke, untuk timenya cukup lama ya, 2 menit lebih. Dan nanti kita nggak usah menunggunya sampai selesai, nanti kita stop ya. Pokoknya kalau sudah kelihatan bagus, langsung saja di stop, nggak masalah ya. Namun saya sarankan usahakan untuk stopnya itu di atas 30 detik biar hasilnya lebih maksimal. Ini tadi kita menggunakan yang Astro 8 detik ya, itu timenya dapat sekitar 2,5 menit. Kalau kalian pilih yang 32 detik tadi, maka timenya bisa lebih lama lagi. Oke, langsung kita stop saja ya teman-teman. Jadi untuk menyetopnya, langsung ditekan tombol stop yang ini ya. Oke, langsung kita stop. Oke, ketika di stop dia akan keluar, tapi nggak masalah ya, untuk hasilnya tetap tersimpan seperti ini. Ini untuk AWB on ya, hasilnya natural banget. Untuk warna daunnya pas ya, sesuai dengan kondisi aslinya. Dan untuk selanjutnya kita coba untuk AWB off ya. Oke, ini untuk AWB off. Untuk menyingkat waktu di sini saya percepat saja, hasilnya lebih colorful ya untuk AWB off. Nah seperti ini, ini untuk AWB off, kemudian ini AWB on ya. Jadi ada perbedaannya. Untuk AWB off dia lebih colorful. Kemudian selanjutnya untuk perbandingan, kita coba menggunakan kamera bawaan ya, menggunakan mode biasa dan mode malam hari. Oke, dan seperti ini hasilnya. Ini untuk mode biasa menggunakan kamera bawaan ya. Oh sorry, ini mode malam dan ini mode biasa. Mode malam, mode biasa, dan ini AWB off seperti ini, dan ini untuk AWB on. Oke. Oke, untuk tes mode malam sudah selesai. Selanjutnya beralih ke mode potret. Untuk di mode potretnya semuanya lancar ya, baik untuk potret kamera belakang maupun potret kamera depan, dan hasilnya cukup bagus ya. Contoh-contohnya seperti ini. Kemudian selanjutnya di mode kamera, untuk di mode kamera seperti biasa sama aja ya, ada HDR Plus seperti ini. Kemudian kalau kalian mau menggunakan mode manual, silahkan untuk HDR Plus-nya kalian pilih yang di tengah ini aja ya, yang aktif, jangan disempurnakan, tapi pilih yang aktif saja. Ini agar untuk manual fokusnya lancar ya teman-teman. Kita coba untuk makronya. Oke, untuk menggunakan mode makro, pastikan untuk HDR Plus-nya pilih yang aktif saja ya, jangan yang disempurnakan. Kemudian ini kita pindah ke makro.
Oke, ini ada objek kupu-kupu ya teman-teman. Kita coba, ini kupu-kupunya cukup kecil ya, jadi bisa sambil di zoom seperti ini. Oke, usahakan berkali-kali ya untuk mendapatkan hasil terbaik. Nanti kita pilih untuk foto yang paling fokus. Oke, dan jadinya seperti ini, mantap ya, detailnya dapat, jadi detailnya mantap. Nah seperti ini agak misfokus ya, dan ini bagus. Oke, dari beberapa percobaan yang misfokus hanya satu ya, overall mantap. Selanjutnya di video, untuk videonya juga semuanya work ya. Oke, kemudian selanjutnya di menu lainnya untuk panorama, photosphere, gerak lambat, timelapse ya, playground, semuanya work ya teman-teman, semuanya bisa digunakan. Dan ini tergantung juga dari device yang kalian pakai. Untuk di device saya Redmi Note 10, Redmi Note 8 semuanya lancar ya. Dan untuk video kali ini saya rekam juga menggunakan Keycam ini ya, Keycam Nikita versi 2.0. Oke teman-teman, semua fitur sudah kita tes dan semuanya berjalan dengan lancar. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.